selamat pagi, salam sukacita, dan tetap semangat untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Rabu 2 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang tetap selalu kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doakan Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26, lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah segenap waktu, energi, dan fokus hidup kita seakan tersedot habis oleh suatu masalah atau pergumulan yang cukup berat? Semakin kita membicarakan masalah itu, bukannya makin selesai, melainkan justru semakin melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jika kita cukup sering mengalami hal semacam ini, ada baiknya kisah pada bacaan Alkitab hari ini kita cermati dengan lebih seksama. Ketika perahu yang ditumpangi Yesus dan para muridnya ditelan gelombang, kepanikan segera melanda dan mereka hendak melaporkannya kepada Yesus. Tujuannya jelas, mereka berharap agar Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi angin badai itu. Menariknya sekali, sebelum meredakan angin badai itu, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur kepercayaan para murid. Sebelum akhirnya Yesus menghardik angin badai itu dengan kuasanya dan danau itu pun menjadi tenang dengan seketika. Inilah dua prinsip yang perlu kita ingat manakala badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Yang pertama, tenangkan diri kita dan jagalah hati agar tetap percaya. Yang kedua, berserulah meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tak ada badai kehidupan yang tidak bisa Yesus redakan. Yesus yang telah meredakan badai hari itu masih bekerja dengan kuasa yang sama sampai hari ini dalam hidup umat-Nya. Adakah saat ini kita merasa perahu kehidupan kita sedang terombang-ambing oleh masalah yang begitu berat? Berserulah dan nantikanlah pertolongan-Nya. Jangan biarkan iman dan pengharapan kita kandas di tengah jalan, karena tak ada masalah yang tidak bisa Tuhan atasi. Akhirnya, kuasa Allah tak pernah sebanding dengan masalah hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Firman-Mu ini Bapa mengingatkan kepada kami, ketika mungkin persoalan datang menghampiri kehidupan kami, badai kehidupan, seolah-olah hati dan pikiran kami tidak ada semangat di dalam menjalani kehidupan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Yesus yang dahulu tetap sama hingga saat ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, kiranya Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada kami, agar tetap kami yakin bahwa Tuhan pun mampu berkuasa atas masalah yang kami hadapi. Bapa, berkati untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapa. Berikan kepada kami kesehatan kami dan keluarga kami, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa perang kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda-Nya.